Pakai bisa enggak? Oh, ini enggak pakai kopling, Ge. Oh, enggak pakai kopling. Gimana maksudnya? Terus gimana? Ini enggak di sorong, Pak. Oh, di sorong ya baru masuk gigi. Iya. Sorong masuk gigi udah jalan. Enggak pakai kopling. Tadi kamu enggak mestinya dari. Oh, iya. Kamu terkenal daya. Oh, iya. Dorong, dorong. Bisa, Pak. Bisa, Pak Ketua. Bisa. Wah. Masuk itu perdalengnya. Jangan dipasin dulu. Mas, itu kok bisa seperti itu, Mas? Ya, itulah. Sebenarnya ini Vespa teman satu lagi. Saya naik Vespa ekstrim. Oh. Banyak-banyak itu. Iya. Mana tadi Pak Ketua ya? Bisa naik Vespa ternyata, Pak Ketua. Lalalalalala. Bang Faisal, Pak Ketua, Pak. Gimana rasanya naik Vespa? Enak sekali ini untuk jarak jauh paten. Enggak, maksudnya kok Ketua bisa naik Vespa itu loh? Oh, Pak Ketua itu semua roda dua bisa, yang belum bisa cuma roda empat. Oh, begitu ya? Kemarin waktu sore pakai Vespa juga bisa. Iya. Yang motor tua itu loh, iya. Ini ada Vespa untuk konten naik juga bisa, ya kan? Luar biasa ya, Pak Ketua. Ini tadi perjalanan jauh ini dari Medan ini. Iya, jadi begini Bang Faisal, ini saya kok penasaran. Tadi Bang Faisal bilang dari Medan naik Vespa ya. Vespa ekstrim ya, boleh dibilang ya. Rodanya banyak, yang mungkin bawa, maaf ya, boleh dibilang sampah atau apa itu? Bawa sampah. Sampah itu ya? Atau botol. Botol-botol ya? Nah, itu kalau Vespa seperti itu, Vespa ekstrim seperti itu di jalanan ada kendala nggak, misalnya ditangkap polisi atau mungkin polisi ada Pol PP paling cuma diusir doang, diusir-usir, disuruh pergi sama polisinya. Oh, begitu ya. Karena kita di pom kan nyari duit, uang bensin buat makan. Kita duduk aja biar lebih nyantai. Nah, jadi gini Bang Faisal. Bang Faisal bilang nyari duit di pom-pom ya. Di lampu merah. Ya, di lampu merah. Itu otomatis dari Medan kemarin tidak bawa bekal atau bagaimana? Enggak bawa, cuma bawa 50 ribu. Dari Medan ke Brastagi doang. Begitu ya. Dari Medan ke Brastagi bawa 50 ribu, dari Brastagi nyari-nyari duit sampai Jogja. Oh. Nyebrang pun kemarin nyebrang enggak bayar. Bilang di, sama petugas? Iya, dari Bakau ke Merak. Enggak bayar. Enggak bayar ya. Minta surat keterangan dari kepolisian. Oh, begitu. Dan sekarang Vespa ekstrimnya di mana? Di Payungan, Di rumah teman. Di rumah teman. Oke lah. Misi atau visi Abang ke Jogja ya. Itu atau keliling dunia, kalau dunia keliling Indonesia atau bagaimana niatnya? Kayaknya mau ke apa? Lombok, teman-teman Lombok kan. Iya, iya. Ban lagi orang tua lagi sakit, pulang dulu lah ke Medan. Jadi ini pulang ke Medan karena ibu sakit? Orang bapak. Oh, bapak sakit? Iya. Oke. Nah, pulang dulu lah. Dan nanti balik lagi ke Jogja lagi?
ya insya Allah balik lagi di sini. Teman sekalian kerja kerja juga cari kerja juga di sini. Iya. Nah itu perjalanan dari Medan ke Jogja bawa Vespa Extreme ya. Tentunya kan juga ribet juga di jalanan kan. Belum nanti nyari uang bensin untuk makan dan mungkin hujan panas ya kan. Itu kemarin perjalanan pakai Vespa Extreme itu berapa lama? 4 bulan lebih. Dari Medan ke Jogja. Jadi per sehari jalan berapa kilo itu? Kita banyak mampir. Oh. Kemarin lama di Bandung, lama di Tangerang, di Bukit Tinggi lama. Jadi banyak teman-teman Vespa juga gitu banyak ya? Banyak teman-teman Vespa, makanya berhenti-berhenti lah, mampir-mampir, silaturahmi. Iya, itulah bang. Jadi yang kita kedepankan bila kita perjalanan jauh itu ya silaturahmi, mencari saudara istilahnya, saudara. Begitu kan? Ya. Tapi tentunya dengan klub-klub Vespa, tentunya banyak yang simpati kan? Banyak juga kan? Di setiap kota ada kan klub Vespa? Kota ada. Begitu ya. Berapa orang kemarin? 4. 4 orang. Awalnya dari Medan 5 orang. Cuman yang tiga pulang karena ibunya sakit juga. Habis itu yang 2 lagi nyusul dari Medan juga. Oh. Nyusul ke Bandung. Naik Vespa juga. Naik Vespa juga. Ini lah Vespanya. Vespa itu tadi. Yang nyusul ke Bandung. Yang nyusul ke Bandung. Dari Medan. Iya. Kita nungguin mereka di Bandung. Saya di Bandung cuma 2 orang. Inilah yang 2 lagi. Oke. Dan perjalanan dari Medan ke Jogja itu kan tidak sebentar ya, 4 bulan ya. Di jalan ada yang rese enggak? Mungkin yang rese itu ngerecoki di jalan atau mungkin malak atau gimana? Kalau malak enggak ada. Malah takut ya mungkin ya? Ya enggak juga sih. Enggak. Kalau malak alhamdulillah enggak ada. Apa ya jadi yang kemarin? Cuman rese yang ngusir doang. Kita di sini enggak boleh tidur. Terusir. Ambil tidur lah, numpang tidur diusir, itu diusir. Begitu ya bang. Iya. Tapi kayak gimana lagi, memang karena mungkin lihat Vespanya yang banyak sampah, mungkin juga orang terus anggap persepsi, iya. Itu kan? Menang sebelah mata lah. Iya. Tapi kan kalau bilang atau ngomong baik-baik, tentunya kan tetap diizinkan bang. Ya kita kan jalan nih, istirahat di pom bensin kan. Diusir sama security atau sama warga mana. Oh. Kan kita nggak buat onar, nggak buat apa-apa. Cuma sekedar mampir doang ya, sebenarnya ya. Mampir, numpang istirahat. Istirahat. Ya itu namanya perjalanan ya. Dan untuk Abang Faisal ini sudah berkeluarga atau masih single? Masih bujangan. Masih bujangan. Semuanya masih bujangan? Masih bujangan. Oke, jadi untuk bepergian kan nggak ada tanggungan anak istri di rumah kan gitu loh istilahnya. Dan kemarin naik Vespa, ganti ban berapa kali? Nggak terhitung lah. Sering lah ganti ban. Sering. Mogok? Mogok sering, setiap hari mogok pasti mogok. Ada yang mati busi, apa karbunya bupet. Sering ngomong. Tapi bisa diatasi sendiri ya? Bisa. Oke. Terus kalau nyuci pakaian? Di pom bensin. Di pom bensin cuci. Terus ngeringnya nunggu kering. Ya, dijemur di pom bensin, nunggu kering baru jalan. Begitu ya? Iya. Kita kan jalannya malam terus. Oh. Nah, siang kita cari duit atau nyuci. Kemas-kemas, ada yang benerin mesin. Iya. Malam iya. Jalan. Kalau nyari duit gitu berarti ngamen atau ngamen, mungkin kita bantu keluarga lah. Gitu supaya ya. Makan kan. Ngamen paling. Terus ini Bang Faisal ini asli Medan di Tembung ya? Medan Tembung. Nah, Medan Tembungnya itu di mana? Kampung mana? RT berapa? Itu biar pada nonton ini. Yang nonton banyak loh ini dari Medan ini loh. Ini apa? Kabupaten Deli Serdangan, Tembung. Iya. Cetuan. Apa? Percut Cetuan. Mercu. Kecamatan Percuk Setuan. Percuk Setuan. Desa Kolam. Desa Kolam. Iya. Iya. Jadi nih teman-teman, ada yang kenal dengan Bang Faisal nih. Sekarang ada di Jogja. Di garasi ALS. Alhamdulillah, beliau sehat di sini. Dan berarti kemarin sudah 4 bulan nggak pulang ini berarti? Iya, 4 bulan lebih lah. 4 bulan nggak pulang, 4 bulan lebih ya? Iya. Sekarang sehat di sini. Ini mau pulang ke Medan Tembung untuk
jenguk atau karena orang tua sakit ya? Semoga nanti orang tua Bang Faisal lekas pulih, lekas sehat kembali, dan apa yang diinginkan Bang Faisal untuk kelompok nanti bisa tercapai. Gitu kan? Dan, ya, lampu, ya. Karena mudah-mudahan kita mau ke Lombok, tapi ini putus di tengah jalan karena gangguan orang tua sakit. Iya. Luar biasa loh Bang Faisal ini, teman-teman. Keluarga dulu lah yang utama. Betul, betul, Bang. Keluarga dulu yang utama. Nah, itu ini loh yang bikin salut ya. Walaupun pakai Vespa ekstrim, maaf, pakai anting di hidung. Nah, di gusi, di gigi. Nah, tapi tetap hati kecil ada. Iya kan? Ya, ada rasa sayang ya sama orang tua. Begitu kan, Bang? Iya. Bagaimanapun orang tua itu nomor satu. Satu. Iya, itu apa ya? Dengan doa orang tua. Nah, apa yang kita capai saat ini semuanya ya tidak lepas dari doa orang tua. Kangen gak sama orang tua? Ya kangen lah. Kangen ya kangen. Gitu ya. Punya kakak? Abang. Gak punya abang. Abang ya? Iya. Adik? Adik ada. Adik ada juga ya. Kenapa kemarin abang meninggalkan keluarga untuk sekedar hobi ya ini ya, boleh dibilang ya? Iya, hobi. Nah, sekedar hobi. Padahal kan, maaf ya, tidak kerja, tidak menghasilkan. Nah, tapi round, nah, itu motivasinya apa, Pak? Sebelumnya memang sering jalan juga, cuman masih keliling Sumatera. Oh, begitu. Nah, ini baru inilah, masuk Pulau Jawa. Ya, sekedar dari pengalaman, dari saudara. Namanya kita kan punya komunitas Vespa. Iya, iya. Di Vespa sendiri kan ya tujuannya touring atau apa gitu, ada yang bagian touring, ada yang sekedar hobi doang, koleksi, kolektor, dan di touring doang. Iya. Nyari pengalaman saudara di jalan. Jadi orang tua mendukung dengan hobi abang ini? Ya, sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak mendukung, cuman kita hobi juga. Dimanapun orang tua pengen anaknya yang terbaik, iya, begitu kan? Dimanapun orang tua yang terbaik. Iya. Tapi nanti kalau ini sudah pulang, tetap ada keinginan kembali lagi ke sini? Atau tetap ngikuti kata orang tua? Ya gimana nanti di Medan lah, gimana? Begitu ya? Gimana di Medan, gimana kondisi kan, kondisi dan situasinya. Oke. Ada perasaan sedih ya? Pasti ada. Gitu ya. Jadi bukan pergi naik Vespa ekstrim sama teman-teman dari Sumatera ke Jawa bukan karena ada masalah dengan orang tua. Bukan, ada masalah. Tidak ada masalah. Pamit, kita pamit juga. Mau pergi ke Lombok. Udah, hati-hati dan macam-macam. Udah. Gitu ya. Mendingan enggak nyusahin orang tua. Kita pun jalan enggak ada minta duit dari orang tua, enggak ada. Enggak ada ya. Intinya tidak menyusahkan orang tua ya. Orang tua. Malah kita yang ngirim ke orang tua. Wah, alhamdulillah. Kerja di jalan kan, kayak ngelas atau bersemir, nyablon. Itu ada alatnya semua. Nyablon kemarin di teman-teman nyablon. Oh. Bantuin jalan. Bengkel, bantu Vespa bantuin. Iya. Kerja, ngirim ke orang tua, walaupun sedikit, penting adalah. Oke lah. Kalau ini orang tua nonton, apa yang disampaikan? Atau kakak atau adik yang nonton? Keluarga di rumah, sehat-sehat. Sehat-sehat selalu lah. Jangan khawatir Bang Faisal di sini sehat gitu ya? Iya, sehat-sehat. Saya pun di sini sehat juga. Ini sehat terus. Semangat. Semangat menafkahi keluarga-keluarganya. Oke, siap Bang Faisal. Sekarang ini kan kita dibincang-bincang lama, pengen mereview Vespa apa saja itu isinya, alat-alat apa yang ada kan, gitu kan, boleh nggak? Boleh. Ayo Bang Faisal, unboxing ya. Unboxing namanya. Ini cuma nih sebagian doang di ya, yang lainnya pada di sini. Nah, ini dari mana ya nih ya? Kita dari
tas depan dulu. Apa ya ini isinya ya kira-kira? Kunci-kunci. Oh, kunci-kunci. Spare part lah nih. Oh, plastik. Komplit ya? Perkakas lah. Perkakas. Jadi untuk misalkan trouble di jalan, iya, kunci-kunci sudah? Sudah ada. Sudah komplit ya. Terus apa lagi ya? Ini yang di kota ini apa ya ini ya? Tadi penasaran nih. Ini baju. Oh, ini baju. Tiker untuk tidur. Iya. Anduk baju ya. Celana, jaket, baju. Oke, mantap. Udah, Bang. Ada anu. Terus tas? Tas baju juga. Baju juga ya. Jadi cuma peralatan bengkel, tas, baju. Wah, ada wajan juga. Wajan. Ini untuk masak. Masak di jalan. Oh, begitu ya. Kalau kita travel di tengah hutan kan. Iya. Beli nyari-nyari di hutan itu nyari-nyari buah-buahan atau nyari-nyari sayur buat makan. Oke. Wajan. Ini pakai pelak ini pelak ini. Jadi untuk apanya? Pelak pun bawa ya? Bawa. Ketua itu peralatan komplit ketua. Velg ada. Ban ada bawa ya. Ban pun ada nih teman. Ban serep ya ini ya. Iya. Ini ban untuk ngerem. Untuk ban untuk ngerem. Soalnya kan turunannya ngeri. Lah terus ngeremnya gimana? Ya pakai ini diikat di sini. Dan bannya pijak. Jadi kalau rem ini nggak mampu ya? Nggak mampu. Wah, luar biasa lo ketua. Ngerem pakai ban diikat ya, di sini, ya, diinjak ya. Kalau turunan nanjak, turunan sekali pakai itu. Kan di Sumatera turunannya. Ya, banyak turunan. Jadi kalau direm enggak kuat, pakai rem ini. Ya. Ini karenanya ini tromol ya, bukan cakram ya. Iya, tromol. Enggak mampu ketua ngeremnya, ketua. Iya. Tentunya pakai ini nih, teman-teman. Ngeremnya pakai ini, ban. Diikat. Jadi contoh bang, nggak usah dilepas, tapi contoh aja. Atau naik. Kakinya jadi ngerem. Gimana cara ngeremnya itu kalau jalanan? Jalan. Ya. Gimana di sini? Ya. Juga. Jadi tetap nginjaknya juga kuat ya? Ya, pindah. Dengan turunan kok turunan lebih tajam. Lebih kuat ya, kuatnya. Iyalah, wes. Mantap, Bang Faisal. Terima kasih atas ngobrolnya, tentunya menambah apa ya ketua ya, wawasan juga ya ketua ya, untuk jalan turunan kalau tidak rem tidak kuat bisa nginjak pakai ban bekas ya, tidak pakai kaki cekotornya. Plat nomor nggak ada juga, ada di sini. Oh, ada di dalam ya. Oh iya tadi di situ surat-surat kalau Vespa itu ada nggak? Surat ada, ketika walaupun pajak mati tiga kali nggak apa-apa ya. Ini surat ada nggak? Iya, ini Vespanya ini teman-teman. Ini Medan leh, ini Medan. Bang Faisal. Ya. Ada bingkisan untuk Bang Faisal. Nah, ini mau diterima. Ini dari Kedai Jam Indonesia. Jadi sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Terima kasih buat Kedai Jam Indonesia. Semoga lancar terus usahanya. Laris manis. Amin. Terima kasih Bang Faisal, semoga bermanfaat dan doa terbaik untuk Bang Faisal. Nanti kalau balik lagi ke Medan semoga diberikan kelancaran, keselamatan sampai di Kota Medan. Tentunya besok kita jumpa lagi kan? Besok kan naik ALS kan? Ya, besok jumpa. Oke ya, dan titip salam untuk keluarga, untuk ibu, bapak, dan semoga bapak lekas sembuh. Amin. Oke ya teman-teman ya, demikian video pagi hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Ada Abang Faisal asli Medan, tembung main ke kota Yogyakarta, mau ke Lombok tapi ini harus pulang ke Medan karena ibu sakit. Semoga lekas pulih untuk ibunya, doa terbaik untuk semuanya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.